Turnamen Pramusim Liga 1, tahun 2022/2023 resmi bernama Piala Presiden 2022. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Piala Presiden 2022 oleh Menteri Olahraga dan Pemuda, Menpora, Zainuddin Amali pada Senin tanggal 6 Juni tahun 2022 siang. Zainuddin Amali berharap ajang ini menjadi wadah bagi klub untuk mengarungi kompetisi Liga 1 2022/2023. Kehadiran penonton juga mewarnai turnamen pramusim Piala Presiden 2022 nanti. Sebanyak 42 pertandingan mulai dari penyisihan grup hingga partai final Piala Presiden 2022 nanti bisa disaksikan melalui siaran langsung Indosiar. Berikut jadwal Piala Presiden 2022 Matchday 1. Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Persis Solo vs PSS Sleman, Grup A Solo. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Arema FC vs PSM Makassar, Grup D Malang. Minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Persikabo 1973 vs Persik Kediri, Grup D Malang. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Persib Bandung vs Bali United, Grup C Bandung. Senin, tanggal 13 Juni tahun 2022. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, PSIS Semarang vs Persita Tangerang, Grup A Solo. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Bayangkara FC vs Persebaya, Grup C Bandung. Selasa, tanggal 14 Juni tahun 2022. Pukul 16 waku Indonesia Barat, Barito Putra vs Rans Nusantara FC, Grup B Samarinda. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Borneo FC vs Madura United, Grup B Samarinda. Keterangan, Grup A berlangsung di Stadion Manahan, Solo. Grup B berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda. Grup C berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung. Grup D berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang. Jadwal bisa berubah sewaktu-waktu.